apa yang melatar belakangi Bapak untuk menggerebek rumahnya Bumi, kontrakan Bumi? Karena di tempat kita sering terjadi masalah, perbuatan seperti itu sering terjadi. Ya, perbuatan masuk lah istilahnya gitu kan. Dari yang udah-udah gitu. Lalu Bapak memanggil warga yang lain? Enggak. Spontan. Spontannya gimana? Ya, waktu itu kan karena rame. Ya, langsung ada warga yang lain juga. Enggak, maksudnya pas malam kejadian itu kan datang ke mana? Sendiri atau sudah bersama warga? Udah sama warga. Nah, itu memanggil warganya gimana waktu itu? Waktu itu saya kasih tahu sama warga, saya suruh lapor ke RT. Saya ngelapor ke RT. Jadi bersama warga kira-kira berapa orang? Aduh, saya tidak ingat di situ. Jadi malam itu benar-benar spontan. Spontan. Melihat ada laki-laki di dalam sampai malam gitu. Sampai jam 11 ya, Pak? Iya, jam 11 lewat. Iya, 11 lewat, kalau nggak salah. Jadi, malam sih. Jadi yang membuka pintu pertama kali, Teh? Itu. Yang membuka pintu. Masuk ke dalam juga, Teh? Bapak di luar? Iya, saya di luar. Pada saat, lalu di bawah 400 meter dari rumah kontrakan itu, Bapak ikut juga? Digiring dan sampai di ada? Iya. Itu Bapak ikut juga? Bapak lihat ada yang merekam? Kalau yang merekam itu kan ada warga yang turun tuh dari motor ya. Oh, aduh, itu justru warga cuma turun dari motor. Iya, yang dari motor kan saya nggak tahu. Penasaran. Iya, penasaran banyak di situ kan. Yang berhenti gitu kan. Hmm. Nah, di situ mereka itu kan. Penasaran merekam. Iya, ada warga yang nggak tahu itu dari mana, nggak tahu saya juga. Jadi intinya Bapak melapor ke T, melakukan sih, Bapak cuma melihat saja. Betul. Sepanjang kejadian itu cuma melihat. Cuma melihat. Sampai selesai balik lagi ke kontrakan juga hanya melihat. Iya. Tapi tidak berusaha mengerai atau hanya melihat. Iya, hanya melihat cuman ya gimana. Pak Kapolresta, jadi persisnya yang dilakukan oleh ketua RT ini apa? Jadi memang oknum bukan oknum, jadi pelaku intelektualnya justru si ketua RT ini? Jelas, kita lihat bahwa ketua RT ini adalah di peranan sosial adalah seorang tokoh. Ya, seorang tokoh. Dia bisa melakukan abuse of power, artinya penyalahgunaan wewenang dia. Dia mendapat informasi dari I, ya, I ini adalah rumahnya di belakang kontrakan. Ya, dia menginformasikan kepada T, Pak itu ada laki-laki di situ. Itu pukul hari Jumat, hari Jumat pukul 11 malam. Oke. Okay. 11 malam. Tiba-tiba T ngasih tahu yang lainnya lagi. ISN apa S dan N. Ayo kita kita datangi kontrakan tersebut. Yang gedor pintu itu adalah T. Yang buka pintu dan menuduh langsung mesum T, dan yang menarik pertama adalah T. Dan yang pertama membuka baju sampai sobek yang bajunya M, yang baju hitam, ya itu T. Ya, dan yang mengarah itu dipimpin oleh T. Bahkan dalam perjalanan pun ada beberapa masyarakat yang menonton videokan. Jadi justru Pak RT yang menyuruh orang menuju videokan. Videokan memang ada kalimat jangan main hakim sendiri, tapi justru dia yang mukul, melakukan mukul itu. Videokan sehingga ada beberapa cuplikan video yang orang sebebas-bebasnya ngambil video, ya karena memang diberikan kesempatan. Oke, ini dalam pemahaman Anda motif si Pak RT ini apa? Yang pertama adalah yang saya sampaikan bahwa dia menginginkan ada sanksi sosial. Mungkin dia dianggap itu seorang tokoh yang mempunyai kewenangan seluas-luasnya, dia mampu melakukan hukuman sosial kepada siapapun, dia mampu untuk melakukan sanksi sosial kepada dengan alasan mau menertibkan dan sebagainya, yang seharusnya dia harus membawa ini ke persoalan-persoalan ke peranata sosial. Ada okay. Kepala desa melaporkan. Jadi ada keinginan menunjukkan dia berkuasa begitu, berkuasa ya? Berkuasa di situ. Dan ada satu kepuasan dia melakukan main hakim itu sendiri. Inilah yang perlu kata kunci yang harus kita angkat. Kepuasan, bukan ketidakpercayaan terhadap hukum. Oke. Okay. Karena ini memang kelompok orang tertentu untuk mendesain sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan yang akhirnya tindak pidana ini. Dia kelompok tertentu. Yang dah
Pak RW yang juga menjadi tersangka, itu persisnya peran Pak RW ini apa? Jadi Pak RW ini dia dibawa ke rumahnya Pak RW. Setelah dibawa ke rumahnya Pak RW, langsung Pak RW juga ikut memukul. Pak itu, RW ikut memukul? Ikut memukul ini Pak RW. Oke. Jadi sekarang total sudah ada berapa tersangka Pak? Jadi ada 6 ya, inisial G, T, A, terus I, S, dan N. Ini peran ada beda-beda, T ini yang menelanjangi, terus G ini juga ya ikut memukul, terus ISN ini dia juga ikut yang mengarak, terus ikut yang memukuli tangannya yang pada saat orang lain memukuli. Termasuk juga ada tersangka yang menyebarkan dan mengupload video itu ke sosial media? Ya, itulah yang akhir yang kita tangkap. Kenapa? Karena publik juga akan menanyakan, Pak, siapa yang upload pertama? Oke. Okay. Nah, itulah yang akhirnya tidak lebih dari satu minggu, itu kami kejar dan akhirnya tertangkap siapa pelaku yang memviralkan video tersebut. Baik, saya ingin ke Mbak M dan Mas R lagi. Saya ingin tahu bagaimana sekarang apa yang Mbak M dan Mas R alami setelah peristiwa yang tentunya begitu mengguncangkan hati ini, Mbak M. Yang dialamin ya trauma buat ketemu sama orang. Jadi bahkan untuk bertemu orang pun ada rasa takut begitu ya Mbak? Iya. Mas R juga mengalami hal yang sama? Iya. Jadi memang masih menarik diri, belum mau ketemu dengan siapa-siapa dulu? Iya. Bahwa sekarang pelaku sudah ditangkap, ditahan polisi. Apalagi yang diharapkan oleh Mas R dan Mbak M? Adakah yang diinginkan atau adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Mbak M, atau betul-betul menyerahkan semuanya ke polisi? Iya. Semuanya akan diserahkan ke proses hukum? Iya. Kalau Bapak bagaimana Pak? Iya. Kalau saya karena sudah ditangani sama kepolisian itu ya itu terserah nanti pengadilan yang itu masalah hukumannya yang berarti yang setimpal aja gitu. Pembelajaran dari kasus kepedihan yang Bapak dan keluarga alami. Iya. Adakah yang ingin disampaikan? Ya, kalau bisa cukup ini saja yang kejadian ini. Untuk kedepannya di Indonesia ini tidak ada lagi seperti persekusi seperti yang keluarga saya alami. Berharap ini menjadi yang terakhir. Iya, betul. Karena negara kita bukan negara, ini negara kita kan negara hukum. Semuanya ada aturannya, ada hukumnya. Apa yang selalu Bapak dan Ibu sampaikan ke anak-anak untuk menguatkan mereka, Pak? Saya selalu memberikan semangat, harus tetap tegar, kuat. Ini ujian dari Allah, ya kita ambil hikmahnya aja. Biar orang mau berkata apa, yang penting Allah Maha Tahu, kata saya begitu. Harus tegar itu kalau bisa kubur dalam-dalam yang sudah terjadi, ya harus ini yang baru, kata saya. Membuka lembaran baru. Ya. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk datang dan berbagi. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan dan dukungan masyarakat tidak putus untuk keluarga Pak N, untuk Mbak M, dan juga untuk Mas R. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya mengaku hati nurani majelis hakim yang mulia. Dan saya membutuhkan kehadiran dan keberadaan saya di tengah-tengah mereka. Apalah jadinya keluarga saya juga kerasukan fisik. Ya, sosok suami yang baik, kerja keras, tanggung jawab sama keluarga.
saya dengar sebelumnya sudah membelikan ibu kulkas, iya, mesin cuci, itu 2 minggu sebelum kejadian.